Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Neti Melani. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang teks narasi. Pembahasan hari ini yang kita bahas adalah pengertian dan ciri-ciri teks narasi. Teks narasi adalah suatu karya tulisan yang menceritakan suatu peristiwa secara detail kronologisnya. Karangan narasi ini bisa berupa kisah nyata maupun fiksi, dengan membuat pembaca merasa ada di dalam cerita dan bisa mengambil pesan atau pelajaran dari ceritanya. Ciri-ciri teks narasi. Ciri yang pertama, peristiwa nyata dan imajinasi. Ciri yang kedua, menekankan kronologis peristiwa. Ciri yang ketiga, konflik. Ciri yang keempat, memiliki pesan. Soal nomor 1 yang merupakan ciri teks narasi adalah jawabannya yaitu menekankan kronologis peristiwa. Soal nomor 2, suatu karya tulisan yang menceritakan suatu peristiwa secara detail kronologisnya merupakan pengertian dari jawabannya yaitu teks narasi. Soal nomor 3, ada berapakah ciri-ciri teks narasi? Jawabannya yaitu ada 4. Soal nomor 4 yang tidak termasuk ciri-ciri teks narasi adalah jawabannya yaitu orientasi. Nomor 5, cermatilah kalimat-kalimat acak berikut di bawah ini. Jadi pertanyaannya yaitu urutlah kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks narasi terpadu. Maka jawabannya yaitu 4, 3, 5, 1, 6, 2.